kalian mau gak sih ke, yaudah kalian sana lah, ke Indomaret kek, kemana kek. Oh iya mah, Kera kan lagi ngadain Day in My Life. Yaudah deh Kera mau ke Indomaret dulu ya mah, Kera bakal ambil barang bawa barang-barangnya. Oh oke. Ini abis itu kamu pulang pas sore ya, nanti mama bakal masak kok. Oke, Kera nanti sore pulang ke sini ya, karena Kera mau ke rumah temen dulu. Oh ya udah, aku mau tidurin baiknya. Ya, kamu tidur dulu ya. Ya, kamu tidur dulu ya. Cup cup cup. Dan mau nggak ke Indomaret terus ke rumah teman Cici bentar? Oh boleh tuh. Oke deh. Kita siapin barang-barangnya dulu ya Ken. Iya kita. Dede juga mau siapin barang nih. Oh iya, kalau nggak salah teman Cici itu sekelas sama kamu tahu? Itu teman adik sekelas kamu. Siapa? Itu loh temen yang namanya Heskiel. Oh iya, dia sekolah sama aku. Jadi aku bakal ambil PR biar kita bareng-bareng ngerjainnya. Ya udah, ayo kita ambil buku-buku yang perlu itu. Oh oke. Nih tas kamu. Tuh dompet tuh, wedeh. Hehehe. Oke. Kamu gak pakai buku PS gini kan pas sekolah? Enggak perlu. Ya udah kamu gak usah bawa. Tuh, bawa tuh buku A kamu. Buku mat. Buku bupena. Buku cetak. PS itu. Sisanya aku gak perlu guys, aku tinggal perlu bawa ini sama dompet sama minuman. Udah sih itu aja Ken. Kamu bawa handphone dong. Oh oke, Ci. Oh ya dede bye. Hihihi. Oh ya namanya siapa sih? Oh namanya Kea. Ada gak sih nama lain? Ada sih, kan ada yang ngomen Kea atau Keira. Atau Kaira. Yaudah deh, mending Kea daripada Kaira. Mah, emang tuh bayi emang namanya siapa jadinya? Oh, si Kira sih beri namanya Kea, karena ada yang ngomen Kea atau Kaira. Jadi pilihnya Kea aja deh. Oh, gitu. Oke deh. Handphoneku mana ya, Ci? Itu di situ. Itu ada di situ tuh. Oh, coba adik cari ya. Kita cari ya. Dah, ambil box. Ini handphone papa. Ini handphone mama. Oh iya, ini handphoneku. Oke. Yaudah, Ci. Ayo. Yaudah, ayo. Iya. Tapi, Ci, ini kan kayaknya masih corona, Ci. Aku takut kalau kena. Yaudah, kita pakai masker aja yuk. Ayo. Yaudah, kita pamit dulu ke mama papa. Yaudah, kita pamit dulu ke mama papa. Oke. Aku jadi satu wajah gak kelihatan. Kalau di rumah kasih kelihatan. Udah kita lepas aja kan. Kayaknya udah gak ada deh, karena kayaknya udah surat itu. Boleh lepas. Udah deh. Ayo. Mama, papa. Apa? Kami ke Indomaret dulu ya, sama ke rumah teman Cici. Oke, boleh. Yaudah, nanti mama sama papa pegang handphone ya. Gimana ya? Mama kan mau nyuci piring. Ah, udah. Nanti Cici hubungin papa aja. Papa kan lagi bengong tuh. Yaudah, papa ini aja ya. Pegang, nanti Cici telepon
Jadi nanti Cici teleponnya sama papa aja. Mama kan lagi cuci piring. Tuh piringnya masih banyak banget. Ini kotor kan, Mah? Iya, itu kotor. Tuh, makannya papa daripada bengong aja, papa yang ngangkatin telepon ya. Oke deh. Ayo Ken, kita ke itu, kita ke Indomaret dulu. Nah, kita udah sampai nih kan di Indomaretnya. Waduh kok. Iya, kita udah sampai nih di Indomaretnya. Ayo kita beli barang-barang yuk. Ayo. Wah, Ci, ada mainan kesukaan aku ini. Yaudah, nanti kita aja mainnya. Udah sini, ayo. Ih, pada itu main loh. Udah, ayo sini. Wah, ternyata handphonenya dibeli. Iya, ini kan buat... Ini kan kita borong. Cici sama... Dede, Mama, sama Papa kan borong ini. Tuh, mumpung. Diskon 50%. Gimana, enggak? Wah, makasih ya. Oke. Kita. Ada kipas. Ih, bagus sih. Tapi kan kita carinya makanan. Ih, kita kok cari makanan. Ih, lucu banget. Iya, lucu. Iya sih, lucu sih. Kita beli yuk. Iya, kita beli yuk. Kan, Ci. Tapi setelah Dede pikir-pikir, kan kita udah punya Ci Doggy. Iya sih, udah nggak apa-apa lah. Di kamar kamu ya tulisnya, taranya. Tapi nemu-nemuin barang kayak begini Ci. Yaudah kita ambil ini aja. Ini lucu banget Ci. Dia kagak mau dipegang ya? Oh ya mau. Udah kita beli satu, tepatnya jadi 30.000. Oke. Yuk kita beli yang Ci, takut Ci ada kelabang. Oke, kita beli kantong belanjaan dulu ya. Lah, mas-masnya kemana ini? Yaudah, kita belanja dulu pokoknya. Ambil. Apa ya, kita perlu apa ya? Ci, Dede pengen wortel, Ci, biar mata Dede sehat. Oh, wortel. Oke, aku akan ambil wortel. Beli berapa, Ken? 3, Ci. 3, Ci. Oke. Jeruk juga kali ya buat kotak bekal kamu. Oke, daging enggak usah kali ya. Tisu basah kita kayaknya kurang deh. Karena kita tinggal satu lagi tuh. Iya, kita kurang. Tapi Ci, kita rumahnya penuh banget, Ci. Ya kan ini makanan buat mama sediaan. Iya sih, benar sih. Ya udah. Weekend ada spaghetti. Wah, iya Ci, ada spaghetti. Iya nih ada spaghetti. Sebenarnya Cici pengen salah. Ya ampun. 2 bungkus karena udah habis itu. Terus apa lagi ya? Wah, ini buat mukbang Ken kayaknya. Ini seru ya. Iya, udah itu aja ih. Ci, tinggal mukbang aja udah selesai. Oke, kamu tenang aja kok. Mukbang. Buat papa yang mukbang, bukan kita. Iya. Oh ya, kita panggilin mas-masnya dulu kali ya biar keluar dianya. Jadi kita tanya ke petugas lainnya yuk. Dadah yuk. Siapa yang jualan ya? Mbak, saya bayar deh ini ya. Mbak harusnya di sana Mbak, bukan di sini Mbak. Ini mah cuma buat mainan doang. Oh ya udah deh. Soalnya di sana nggak ada Mas. Oh gitu. Iya. Kamu Rita ya? Kamu Kira ya? Ya ampun, baru sadar. Iya, aku baru sadar. Yaudah, tolong kamu kesana aja yuk. Yaudah, yuk.
maaf. Oke. Ken, kamu nanti dulu ya. Oh iya, ini krampet. Ini Squirtle. Kok Squirtle? Pokemon dong. Ini apa ya? Ini namanya apa sih, Mas? Aku juga lupa. Yaudah nih, aku scan ya. Oke. Sama ini, Mas. Maksudnya Rita. Ya, kamu cewek kan? Kalau Rita. Iya, aku cewek. Ini kamu mah. Ini aku bayar pakai kredit aku ya nih. Ada emas tuh. Cing. Oke. Totalnya 30.000. Kok 30.000? 1 juta. Iya, tadi kan udah bayar, Mas. Kredit. Oke, udah ya. Nih, tinggal dibayar lagi. Udah tinggal dipegang ya. Ini krampetnya. Oh iya, Rit. Bukannya hari ini aku mau ke rumah kamu ya? Kok kamu kerja sih? Ya, abis ini aku bakal tutup sekarang juga. Ini kalian tuh ini terakhir apa sih? Pelanggan terakhir. Tinggal satu lagi sih, tadi Fox gitu loh. Lihat ya sini. Sini kalian, jangan diam. Mana? Fox itu tuh. Ini Fox. Oh gitu. Emang bos kamu yang mana? Oh sini, aku kasih tahu ya. Bentar aku panggil dulu. Bos. Baba bos. Iya apa hari ini? Lah papa. Lah iya papa. Lah kalian ngapain di sini weh? Iya kami kan belanja di sini papa. Ya mana lagi yang ada Indomaret selain Indomaret ini, yang ada di Toka Boka, kota Toka Boka. Iya juga sih. Yaudah kalian mau ke rumah dia nih. Iya mau bah. Yaudah pulang kalian. Udah kamu pulang biar ini ketemu. Udah Mas pergi apa? Ini udah mau tutup tahu. Oh iya pak. Keceng. Kah. Sakit. Papa. Sakit banget. Berani-beraninya kamu. Kebiur. Sakit. Berani-beraninya kamu. Jangan. Dar. Ya ampun. Astaga, Kira. Ken. Bos. Kok jadi gini sih kamu tuh? Peliharaan. Deng. Kok jadi heboh banget sih? Papa. Enak gak? Ya gak enak lah. Tuh sampai berdarah papa. Meh. Ih kok begitu sih? Kamu marah banget. Ayo kita lapor polisi. Tenonenon. Apakah kamu yang melakukan kejahatan? Bukan, Teng. Aku kecakar tuh, pipi aku sampai merah. Parah banget kamu. Ayo. Makasih ya sudah menangkap Fox jahat. Nih, ternyata dia lokasinya di hutan. Iyalah di hutan. Masa di desa. Makasih, tapi kita harus wawancara dulu nih. Ayo. Kalian saksi matanya kan, kalian bertiga. Bukan bapak ini ya. Kalian bertiga. Iya kami. Iya kami bertiga adalah saksi matanya. Dan dia ini yang menyakar Papa atau bos. Ya ampun, yang benar. Oke, kita diskusi dulu. Ayo sini. Ya elah, ini perlu diskusi. Sakit tahu. Kamu, dia. Fox. Kamu benar, Fox. Aku tadi udah lihat pakai mataku sendiri. Iya, makanya ini sakit banget. Au. Oke, makasih untuk informasinya. Ini Fox jahil ini. Aku bakal bawa kabur. Oke, bye-bye.
Aduh, sakit banget. Ayo, Pak, semangat, Pak. Cici ambil itu dulu ya. Ya ampun, kok begini sih? Apa ya pakai ini, Cici ya? Waduh. Udah kan, Pak, mendingan kan, Pak? Iya. Papa bakal telepon Mama dulu ya. Aduh, kenapa sih? Astaga, Papa, kenapa kamu begitu? Kamu kenapa? Ya ampun, kok begini? Siapa sih yang ngelakuin ini? Ini semua gara-gara Fox, Ma. Ada tadi orang jahat. Papa usir karena udah mau tutup. Terus dia, Pak. Terus dia yang nyakar Papa. Walaupun ada polisi, dia masih nyakar Papa, Ma. Astaga, jahat banget tuh orang. Kalau aku bawa panci, Bang. Kalau dia masih ada di sini dan aku bawa panci, pasti aku getok. Iya, Ma. Ampuni aja, Ma. Daripada kita nanti dosa, Ma. Membalas dendam, Ma. Iya sih, benar sih. Ya udah, yuk pulang yuk. Udah ya, maaf ya temennya Kera. Kita gak bakal ke rumah kamu dulu ya, maaf. Karena papanya Kera lagi sakit abis dicakar Fox. Oh iya, gak apa-apa kok. Cepet sembuh ya, bos. Iya. Aduh, sakit banget. Udah, tenang, Pak. Ayo, Ken. Kita pulang. Kok jadi kacau begini sih, Dein malah aku ih. Ya udah, Ken, sabar aja, Ken. Ada tikus. Ya ampun, tikus. Ya ampun, aku udah. Ya ampun. Oke, guys, sekian video aku. Jadi kacau kan karena gara-gara mereka berdua, papa aku dan Fox. Ya udah, terima kasih sudah menonton ya. Dein My Life Part 2 aku. Terima kasih.